sampaikan keberatan kamu ke dia. Ini terdengar mudah, bahkan teman-teman kamu sering dengan entengnya mengatakan, tinggal bilang aja bro. Padahal mereka jelas nggak ada dan ngerti dengan utuh kondisi kamu serta pasangan. Kalau masalahnya sepele sih ya nggak masalah, doi bisa langsung diberi masukan. Tapi nih kalau banyak kendala dan makin menumpuk, itu bisa tambah besar. Nah, biar nggak berlarut-larut, berikut ini beberapa persiapan kamu sebelum menyampaikan keberatan ke dia. Satu, tenang. Ada ungkapan orang bijak, jangan memberi masukan ke orang lain saat dalam situasi emosional. Iya, itu tepat banget dan berlaku juga buat kamu serta pasangan yang sedang bermasalah. Tahan emosi kamu dulu sebelum menyampaikan keberatan. Selain itu, pastikan dia juga nggak mudah marah saat diajak ngobrol. Nggak pengen kan kalian berdua membahas suatu masalah dalam kondisi sama-sama emosi memuncak. Dua, waktu dan tempat. Perhatikan dua poin ini bro. Cari waktu terbaik yang menunjukkan kondisi emosi kamu dan dia itu sedang stabil. Ini bisa saat dia sedang berbahagia, banyak waktu luang, atau kamu dan dia sedang menikmati suasana romantis. Nah, khusus yang romantis ini, pilihlah tempat terbaik untuk menyampaikan keberatan kamu akan sikapnya atau suatu masalah yang sedang dihadapi. Yang penting tempat itu harus jauh dari kebisingan dan mendukung kalian bisa face to face. 3. Lakukan bertahap. Artinya jangan to the point atau langsung. Walaupun kamu itu tipe orang yang gak banyak basa-basi, tetap ya wajib memerhatikan tahapan kalimat kamu. Mulai deh dengan memuji dia, beri penekanan pada misalnya nih, ada hal serius yang mau aku sampaikan. Jangan tersinggung ya. 4. Berikan dukungan dan solusi. Ini poin yang sangat krusial, bro. Semua tips tadi yang udah aku sampaikan gak akan jadi produktif kalau kamu cuma sekadar kasih keberatan dan sanggahan ke doi. Dia yang sempat merasa berbeda karena masukan kamu mungkin bisa juga ngerasa terpojok. Nah, di sini deh, kamu wajib tetap dukung dia dan kalau bisa, tawarkan solusi.